Qatar akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional yang hanya diadakan setiap 4 tahun sekali. Piala Dunia FIFA 2022 dijadwalkan akan berlangsung dari 20 November hingga 18 Desember. Hal ini menjadi momentum spesial mengingat ini pertama kalinya negara di Timur Tengah menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah Sobat Agro, sebagai negara yang dikelilingi gurun pasir, Qatar ini pastinya memiliki tantangan besar dalam menggelar helatan Piala Dunia 2022. Iklim dan juga cuaca panas yang menyentuh 45 derajat Celcius jelas menghambat pertumbuhan rumput alami di dalam stadion. Lalu, seperti apa kecanggihan teknologi yang bisa membuat rumput-rumput di negara Qatar bisa tetap segar? Dan bagaimana Qatar memproduksi rumput-rumput yang berkualitas? Berikut ulasannya. Rumput hijau berkualitas inilah yang akan digunakan di 8 stadion dan 48 lapangan untuk latihan. Qatar disebut mengeluarkan biaya fantastis dan menjadi yang termahal sepanjang sejarah Piala Dunia untuk menyediakan rumput berkualitas tinggi. Tidak sembarangan, benih rumput dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat yang telah dipilih oleh FIFA dan digunakan di stadion dan tempat latihan. Benih rumput asal Amerika ini akan membuat permukaan lapangan menjadi lebih kuat dan diklaim bisa menahan panasnya cuaca Qatar. Perawatannya pun tidak main-main, menggunakan peralatan modern dan tenaga ahli di bidangnya. Negara yang berada di Jazirah Arab ini membuat area pembibitan seluas 880.000 meter persegi di kawasan Umm Salah untuk melapisi seluruh stadion Piala Dunia dengan rumput hijau. 12 spesies rumput berbeda telah diuji coba untuk menentukan kualitas paling tepat yang akan digunakan di 8 stadion dan tempat latihan. Rumput yang ditanam untuk menutup permukaan lapangan sepak bola tidak bisa sembarangan. Rumput itu harus memenuhi kriteria seperti merambat, rapat menutupi tanah, tahan injakan, serta membuat jaringan di bawah daun dan di atas akar. Lalu, bagaimana cara budidaya rumput-rumput berkualitas ini? Berikut tahapan dalam budidaya rumput untuk lapangan sepak bola dengan menggunakan teknologi dan peralatan yang canggih. Yang pertama, menyiapkan lahan dan tanah. Tanah yang akan ditanam disingkal menggunakan traktor sehingga tanah terolah dan menjadi gembur. Selanjutnya, tanah digaris menggunakan alat yang ditarik oleh traktor dengan tujuan benih-benih nantinya akan cepat tumbuh dan akar rumput mudah dalam perkembangannya. Yang kedua, menyiapkan media tanam berupa pasir dan dicampurkan dengan kompos pada permukaan tanah. Yang ketiga, pemilihan bibit dan penaburan bibit. Bibit yang dipilih untuk gelaran Piala Dunia di Qatar merupakan bibit khusus yang dikembangkan oleh perusahaan yang berbasis di Amerika. Bibit ini memiliki kekuatan dan daya tahan terhadap cuaca panas di Qatar. Selanjutnya, bibit-bibit ditabur ke lahan yang sudah disiapkan menggunakan alat traktor. Yang keempat, penyiraman. Rumput lapangan membutuhkan banyak air selama proses pertumbuhannya. Irigasi atau penyiraman dilakukan untuk mencegah kekeringan di musim kemarau. Irigasi rumput berguna dalam penyerapan unsur hara dalam media tanam. Air juga berfungsi untuk membawa unsur hara yang dibutuhkan rumput sebagai nutrisi untuk tetap tumbuh. Kekurangan air menyebabkan rumput menguning karena tidak dapat menyerap unsur hara dan rumput bisa mati kekeringan. Irigasi di lapangan sepak bola menggunakan sprinkler pop-up atau sprinkler rain gun. Di Qatar sendiri, selain dilakukan penyiraman yang rutin, pihak penyelenggara Piala Dunia 2022 ini menambah teknologi pendingin yang memungkinkan rumput lebih tahan terhadap cuaca yang ekstrim dan panas yang mencapai 45 derajat Celcius. Yang kelima, pemupukan. Rumput membutuhkan nutrisi atau makanan untuk dapat tumbuh sehat dan hijau.
Rumput membutuhkan unsur hara nitrogen lebih banyak dibandingkan unsur lainnya. Pemupukan dapat dilakukan 3 minggu sekali atau sebulan sekali sesuai dengan kebutuhan nutrisi rumput. Pemupukan dilakukan dengan alat spreader pupuk agar merata atau dengan tangki semprot untuk pupuk yang berbentuk cair. Yang keenam, pemotongan rumput. Pemotongan rumput dalam pengolahan lahan sepak bola umumnya menggunakan jenis mesin, yaitu mesin rotary mower dan reel mower. Rotary merupakan mesin potong dengan memotong rumput secara horizontal seperti mesin potong gendong. Sedangkan, pemotong reel mower memotong rumput secara vertikal seperti gunting. Reel mower inilah yang dapat membentuk pola refleksi cahaya berupa garis memanjang dan kotak-kotak pada rumput. Pemotongan rumput dilakukan 1-2 kali dalam seminggu. Ketinggian potongan rumput berkisar 2-3 cm, optimal di 2,75 cm. Ketinggian potongan rumput bervariasi sesuai jenis rumputnya. Yang ketujuh adalah pemanenan. Dibutuhkan waktu 18 bulan sampai waktu panen tiba. Periode ini dibutuhkan rumput untuk mengembangkan kepadatan akar secara penuh dan membentuk massa yang tebal. Rumput-rumput yang telah siap ditanam kemudian dipanen menjadi bentuk gulungan-gulungan sehingga mempermudah dalam pengiriman ke stadion-stadion atau konsumen yang dituju. Proses pemanenan ini dilakukan menggunakan traktor yang mempunyai alat khusus berupa pemotongan dan alat seperti rel untuk membentuk rumput menjadi bulat dan gulungan-gulungan. Nah itu dia Sobat Agro, cara budidaya rumput untuk stadion-stadion di luar negeri, khususnya di negara Qatar. Tentunya rumput tersebut memiliki kualitas yang baik dan mempunyai kriteria yang telah ditentukan oleh FIFA. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. See you di next video.